hari, selamat sore with me here. Jalan-jalan ke kota Padang, pulangnya beli gulai rendang. Kalau mau senang-senang, nonton Reeboks Indonesia di Jambi goyang. Kita akan menyaksikan kuis kita bersama, kuis spektakuler, apalagi kalau bukan Reeboks Indonesia. Yes, warming up, panaskan mesin kalian, siapkan teh, kopi atau cemilan-cemilan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan dua tim beradu di sini dan tidak main-main. Mereka datang akan menumbangkan Reeboks hari ini. Biasanya kita menumbangkan peserta, mereka mau menumbangkan kita. Mari kita lihat langsung, oke? Peserta yang pertama berasal dari Gunung Kawi. Tim Kian Santang. Oke. Siap. Ih, bisa pargoy bosku. Tepuk tangan untuk Tim Kian Santang. Oke lah, kita lihat lawan lo nggak naik naga, naik motor. Kita panggil langsung Tim Tukang Ojek. Oke, 1, 2, 3, 4. Silakan tukang ojek sebelah kanan ya. Bawa depan deh. Nih, Bang Otong ini nggak ngerti konsep pargoy. Bang Otong, pargoy. Bukan ngereok. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting seru dan happy. Kita berikan best performance untuk membuka acara ini. 500.000. Siapa pemirsa? 500.000 jatuh kepada tim Kian Santang. Iya. Pokoknya tadi kalian gak kompak, satu reok dia ya. Susah kompakin. Tahu Kang Otong ya. Beda kecil masalahnya. Usahanya beda. Usahanya dulu untuk tim ojek pengkolan ya. Sudah mau datang di sini ya. Oke, siapa yang mau jadi kapten kali ini? Itu, ini yang kecil. Ini yang kecil umurnya banyak. Sana. Babe aja. Ya, dia mau di situ biar bisa tinggi. Oh, bukan seriusan. Enggak apa-apa bebas. Babe aja, Babe. Siapa yang mau jadi? Siapa yang mau jadi kapten? Sama kan Eza aja ya, Eza ya. Oh ya, boleh. Oke, selamat datang untuk Ranti, Ade, Kang Otong dan Eza. Berikan tepuk tangan untuk Ojek Pengkolan. Dia akan melawan Kian Santang. Pertama kali ya? Iya. First time. Siapa yang mau jadi kapten? Mas Rizal. Mas Rizal yang akan menjadi kapten ya, oke. Kita akan melihat bagaimana mereka bermain. Tepuk tangan untuk Emi Gresiar, Air Rizka. Mereka akan berhadapan dengan tim Ojek Pengkolan di babak pertama ini. Saya akan jelaskan dulu, tapi kita akan memainkan 3 babak. Dan kita akan mengakumulasikan poin dari 3 babak itu untuk menentukan siapa yang maju ke babak final, oke? Okay? Siapkan pengetahuan kalian, kita mulai. Babak pertama, choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai, choose your box. Saya akan memulai dengan tim Ojek Pengkolan, oke? Okay? Siap. Here we go. Silakan pilih, ada kuliner 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, wisata 30 poin. Kuliner. Kuliner, oke. Okay. Oh, rendah hati 10 poin ya. Gak apa-apa. Mochi adalah makanan ringan yang rasanya manis dan terbuat dari beras ketan yang ditumbuk sampai halus dan dibentuk menjadi bulat. Pertanyaannya, apa nama kota yang menetapkan mochi sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat
tahun 2022. Iye, HP Kapotong. Cianjur. Kota Cianjur. Jawaban Anda salah. Yeah. Kita lempar ke tim Kian Santang. Kalau salah kita akan lempar dan poin bisa dicuri. Suka-suka. Suka Bumi. Suka Bumi. Benar, Muter. Ya, dia belum ngerti. Ya udahlah. Udah balik sono. Jadi kalau benar, muter aja. Nanti Bapak sawer. Ya, saya ingatkan lagi semua hadiah ini real ya. Real, jadi nanti dihitung semuanya. Oke, kumpulkan uang kalian sebanyak-banyaknya. Kita ke tim Kian Santang sekarang, oke? Silakan pilih. Ada film 10 poin, kuliner 20 poin, olahraga 30 poin. Kuliner, oh, kuliner ada. Ada? Iya, kuliner ada. 20 poin, oke. Makanan ini merupakan hasil fermentasi dari bahan-bahan sayur. Oke. Seperti timun, cabai, bawang, tomat, wortel, dan sebagainya. Berem. Benar. Biasanya makanan ini ditambah dengan cuka dan air garam untuk menambah rasa segar. Apa nama makanan yang dimaksud? Acar. Benar. Benar sekali. Hey. Mau kemana ini, masih ada banyak. Oke, kita ke tim ojek pengkolan ya. Panaskan mesin kalian ya. Belum ada poin ya. Oke. Silakan pilih. Olahraga 20 poin, kuliner 10 poin, film 30. Olahraga deh. Ada satu unit sepeda siap untuk dibawa pulang, tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Kodensu. Satu buah sepeda, belum ada motornya. Oke. Sepeda doang ya. Kalau benar ya. Ada berapa wasit dalam pertandingan sepak bola? Yang peraturan sekarang atau yang lama? Yang sekarang. Yang sekarang, waduh banyak banget. Tengah, kanan, kiri, 2. Di belakang, 6. Serius, di VAR ada 6. Makanya peraturan yang mana nih, yang baru atau yang lama? Yang biasa aja deh. yang biasa tengah, kanan, kiri, 2. Di tengah sini, 1, 4. Oke. Benar sekali. Sekarang sepedanya diambil. Bawa ke sini. Hei, sono, sepeda diambil. Oh, sepeda diambil. Satu buah sepeda, belum ada motornya ya. Oke, satu buah sepeda belum ada. Kamu dong. Oke, kita sekarang ke tim Kian Santang. Oke. Pertanyaan saya sudah mulai mau habis ya. Silakan pilih. Wisata 10 poin, kuliner 20, pengetahuan umum 30 poin. Pengetahuan umum ya? Iya. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Oke. 30 poin. Cakep. Suku ini adalah suku yang berada di Provinsi Banten dan masyarakatnya dikenal suka berjalan kaki. Dayak nih. Wah, Emi ini pinter banget ya ini. Suku ini terbagi menjadi 2 bagian, suku bagian luar dan dalam. Perempuan dalam suku ini memiliki keahlian menenun dan berpakaian. Pertanyaannya, dalam apa lu? Apa nama suku yang masih memegang teguh adat istiadat dan menolak adanya teknologi ini? Nama sukunya? Jawab. Oh, nama suku. Suku? Suku? Iya, suku Baduy Dalam. Baduy Dalam. Benar sekali. Putar. Mana? Ah, cakep. Habis. Benar sekali, suku Baduy Dalam. Terus sementara tim Kian Santang belum ada yang miss ya. Belum ada yang salah ya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir untuk babak ini. Pertanyaan double point. Pertanyaan double point ini nilainya 20 dan ini pertanyaan rebutan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan seputar logika. Logika ya, ingetin kata petunjuk saya, logika. Pertanyaan penutup. 20 poin pertanyaannya. Rudy berjalan dan tiba-tiba hujan turun.
dia tidak menggunakan payung ataupun topi, bajunya basah kuyup, namun kepalanya tetap kering. Kenapa? Oke. Oke, kejepit ya. Apaan? Kenapa? Gak punya rambut. Gak punya rambut ya? Benar juga sih. Botak lu kepala kan keseluruhan. Namun kepalanya tetap kering. Kenapa? Gak punya rambut. Karena botak. Benar. Sekarang kita lihat poin dari babak pertama ini. Siapa yang memenangkan 2 juta rupiah? Kita lihat ojek pengkolan dulu deh. Ojek pengkolan, poin kalian di babak ini adalah 40 poin. Dan Kiang Santang, apakah di atas 40? Poin kalian 60 poin pemenangnya. Kiang Santang 2 juta rupiah. Yes. Untuk sementara Kiang Santang memimpin dengan manis sekali. Terpaut selisih 20 poin, 1-0. Oke, 1-0. Kita masih akan memainkan 2 babak lagi. Jangan kemana-mana. Panaskan mesin kalian setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Kuis spektakuler Dreambox Indonesia. Yes, pemirsa, Anda masih mengikuti pastinya ya kan? Babak pertama Kiang Santang ternyata yang mengambil. Oke, kasih semangat juga untuk ojek pengkolan karena dia akan bermain di babak kedua ini. Kita adu di babak Music Box. Music Box, di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Saya akan mulai dengan Kiang Santang ya. Kiang Santang, apa Ong Ngefur? Ong Ngefur, Ngefur. Ong Ngefur, ya. Belum pernah ditabrak ojek dia ya. Nah, dia ilmunya banyak. Oke, Difur, siap. Kita kasih clue-nya dulu. Music Box, mainkan. Oke, tebak judul dan penyanyi. Harus lengkap ya. Oke. Oh, ini gampang. Dream Band, mainkan. Aku bermimpi, salahkah ku menari? Takkan lelah, asik. Aku menyanyi. Sampai ku nyanyi. Judul. Judul. Nyanyi dulu, yang tahu dulu deh. Diperbolehkan oleh Peter Pan. Judul. Takkan hilang. Takkan hilang. Salah. Kita lempar ke tim yang mereka ini belum salah loh, belum ada salah loh. Kiang Santang, silakan penyanyi. Penyanyinya Band. Ben Noah. Noah. Okay. Judulnya Yang Terdalam. Ye. Dalam banget. Kenapa, Bang? Dalam banget. Benar sekali. Takkan lelah. Kiang Santang belum ada yang meleset. Ya, kita ke tim Kiang Santang. Oke, yuk. Gila. Kasih clue. Music Box, mainkan. Lanjut lirik. Juga kontak tim Pandora Box, silakan dipilih bosku. Let's go, jawab pertanyaan dulu dari Kodensu. Oke, siap ya. Oke, lanjutkan liriknya. Dream Band, nungguin ya.
Kamu nanya. Mainkan. Mencoba. Orang yang dihempas sang ombak. Lanjut. Jalani hidup dalam duai belakang. Satu lagi. Seakan cinta. Tantan, apa? Oh, enggak, sampai belakang. Jalani hidup dalam buai belakang. Jalani hidup. Apa? Lanjut. Waktu habis. Tinggal satu lirik tadi. Satu lirik. Oke, silakan. Mencoba bertahan sekuat hati. Mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang dihempasan ombak. Cakep. Jalani hidup dalam buayan. Jalani hidup dalam rumah tangga orang, salah. Gak bisa. Harusnya serahkan. Serahkan. Iya, Dream Band mainkan. Pandora Box-nya, aduh sayang tuh udah gue minta duit gede. Udahlah kita ke tim ojek lah. Oke, kita lihat. Music Box mainkan clue-nya. Oke, lanjut lirik ya. Dream Band mainkan. Pelangi engkau pelangi. Ini zamannya kaotong. Sampaikan salamku ini. Udah dijawab nih, ini lagi dijawab nih. Kepada kekasih hati. Asik, penyanyi banget. Pada siapa ku berjanji. Endingnya apa? Pada siapa ku berjanji. Janji. Berjanji. Benar sekali. Yes. Bapak Lato-Lato. Jawab kagak minta duitnya kenceng banget tuh. Oke. Bagus sekali. Sekarang kita ke Kian Santang, oke? Music Box, mainkan. Missing lirik. Oke, ini agak beda nih. Ada lirik hilang, itu aja yang dicari, oke? Dream Band, mainkan. Jadikanlah aku. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, iringilah kisahku. Perfect eksekusi. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Oke, pertanyaan double point. Pertanyaan double point ini nilainya 20. Dan ini pertanyaan rebutan. Tebak judul dan penyanyi. Oke, pertanyaan penutup ya. Dream Band, mainkan. Eza langsung memencet bel. Penyanyi sama judul. Oh,
Yang zaman The Wonders, penyanyinya The Wonders. Zaman kita dulu. Penyanyinya The Wonders. Bukan. Kita lembar ya, Kian Santang silakan. Penyanyi? Westlife. Cakep. Westlife. Judul? Uptown Girl. Itu dia, benar sekali. Uptown Girl, Wak. Ya. Oke, okay. Gak apa-apa. Kita lihat sekarang skornya ya. Tadi babak pertama Kian Santang menang. Kita lihat Kian Santang di babak ini berapa poinnya. Kian Santang dulu, poinnya di babak ini adalah 40 poin. Dan tim Ojek Pengkolan babak ini poinnya sayang sekali cuma 10. Kembali Kian Santang mengambil babak kedua. Babak kedua diambil Kian Santang, berarti skor sementara 2-0. Tapi ada satu babak yang memiliki poin yang sangat banyak, yaitu babak ketiga yang akan kita segera mainkan setelah yang berikut ini. Spektakuler Dreambox Indonesia. Sampai akhirnya kita di babak penentuan, di mana kita akan memainkan pengetahuan mereka dan kita akan adu di sini di babak rebutan. Oke? Oke. Sudah siap? Asik. Ini babak ini hati-hati nih, banyak yang epic comeback soalnya di sini. Oke? Kita lihat pertarungan mereka di babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Oke, siap. Gak ada yang mau kalah. Oke, pertanyaan pertama. Gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu disebut apa? Kalau di sekolah apa itu namanya? Itu bidang datar. Apa? Apa? Peta. Peta. Pakai buta nggak tuh? Peta. Benar sekali. Oke. Oke bagus ya. Oke pertanyaan. Kita ke pertanyaan kedua dengan nilai 20 poin. Orang yang bertugas mengemudikan kapal laut biasa disebut dengan nahkoda atau kapten kapal. Sedangkan orang yang bertugas mengemudikan kereta api biasa. Siapa? Sini ya. Ojek Pengkolan. Masinis. Oke, saya kunci. Sedangkan orang yang bertugas mengemudikan kereta api biasa disebut dengan masinis. Benar. Oke, kita ke pertanyaan ketiga dengan nilai 30 poin. Sebuah film yang menampilkan kisah tentang sejarah, kerajaan, ataupun kisah legendaris lainnya disebut film apa? Kian Santang. Film legenda. Kian Santang. Kolosal. Film apa? Kolosal. Kolosal. Bukan. Kolosal? Legenda? Kolosal. Kolosal. Benar sekali. Bagus sih. Nih, Emi bahaya deh. Tegas dia. Salah-salah benar-benar. 30 poin, cakep. Kita ke pertanyaan keempat ya. Keempat ya, 40 poin ya. 40 poin, oke seru nih. Apa nama negara penghasil beras terbesar se-Asia Tenggara dan ketiga di dunia yang memiliki julukan lumbung padi di Asia Tenggara? Nama negaranya?
Siapa? Aku. Oke, silakan. Thailand. Lu punya jawaban lain emang? Thailand. Thailand itu jawaban yang benar sekali. Bukan Thailand. Luar biasa. Yes, saya suka nih. 40 poin diambil oleh tim yang santai. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi dengan nilai 50 poin. Ya, ini pertanyaan penentu, pertanyaan kelima. Oke, di pertanyaan kelima ini sekaligus dapat 50 poin, Anda juga bisa serok duit, ya. Serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan DJ Kerak Telor. Pertanyaan terakhir, siap, fokus lagi ya. Pertanyaan kelima. Queen of Flower atau Ratu Bunga merupakan julukan yang diberikan untuk bunga apa? Oh no, Kian Santang. Come on, waktu berdetak. 3, 2. Anggrek. Jawaban Anda salah. Oke. Ojek Bengkola, come on. Queen of Flower, Ratu Bunga. Julukan yang diberikan pada bunga apa? Mawar, Rose. Mawar? Benar sekali. Yeah. Belum ya, oke. Okay. Kacamatanya dibuka dulu, kita akan tutup. Oke. Okay. Tolong pegangin. Oke. Okay. Orang ngelawak mulu. Ya. Oke. Okay. Tangan kiri di belakang. Oke, okay. Tangan kanan nyerok. Oke, okay, siap. Eja. Oke. Okay. Waktu 30 detik. Mulai dari sekarang. Ada. Satu serokan, tapi cukup untuk membiayai satu keluarga. Sudah kita hitung, ternyata kalian mendapat 4.600.000. Selamat kembali. Selamat untuk tim Ojek Pengkolan. Jangan hilang fokus, karena kita harus menentukan siapa pemenang di babak ini. Tadi, lu belum pernah menang ya? Kita lihat ya, Ojek Pengkolan ya. Ojek Pengkolan babak ini total poinnya adalah 80. Ini udah cukup tinggi loh. Kalau lu masih kalah juga emang suwe ya. Kita lihat tim Kian Santang menang 2 babak. Apakah babak ini kembali menang? Total poin mereka adalah 70. Silakan dihitung. Berapa jumlah yang kalian dapatkan? Karena itu akan kita berikan kepada kalian. 46. Sekarang saya akan menghitung siapa yang maju ke babak Dreambox dari akumulasi poin 3 babak mereka. Kita lihat dulu Ojek Pengkolan ya. Ojek Pengkolan, 3 babak yang kalian mainkan, total poin kalian adalah 130 poin. Kita lihat, Kian Santang, 3 babak total poin kalian adalah 170. Kian Santang, Anda adalah babak Dreambox Indonesia. Ya, tidak.
ada sia-sia perjuangan Kian Santan. Dua babak dimenangkan walaupun satu mereka kalah, tetap mereka yang maju. Oke, terima kasih banyak Ojek Pengkolan. Dihitung berapa jumlah uang kalian, tapi jangan kemana-mana dulu. Karena babak Dreambox, kalian masih punya kesempatan menambah pundi-pundi keuangan kalian. Oke, siapkan satu tim, satu orang akan maju bersama saya. Kita lihat mampu atau tidak Kian Santan. Kayaknya sih menjanjikan. Setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia. Yes sir, kuis spektakuler Dreambox Indonesia. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya susun di tangan saya. Dan saya pilihkan yang mudah-mudah saja. Karena saya sudah gemas. Sudah hampir mau 2 bulan. Nggak ada yang bawa pulang hadiah utama. Mau tau nggak hadiah utama gue berapa, Emi? Hadiah utama saya untuk Emi dan tim Kian Santan adalah uang cash 50 juta rupiah. Oke, kita akan melihat Emi bertarung di babak utama kita. Siap? Siap. Emi dari Kian Santan di Dream Box. Dream Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dream Box. Sekarang kita mulai babak Dream Box. Saya jelaskan ulang ya, ada 5 pertanyaan, tidak boleh ada yang salah. Kalau salah, nggak dapat apa-apa udah. Oke. Dengan fasilitas bantuan yang cukup banyak, satu kali, bertanya ke tim sendiri. Tapi kalau mau dipakai, lihat bilang saya ya, jangan langsung nengok ya. Berkali-kali bertanya ke tim lawan. Cuman, apabila tim lawan membantu untuk satu jawaban benar yang kamu ambil dari mereka, kamu harus bayar 1 juta rupiah. Oke, udah paham di situ ya? Oke. Kamu boleh pakai fasilitas itu, tapi tidak mengambil jawaban mereka pun boleh. Dan tidak perlu bayar akhirnya, kan nggak ambil. Oke, udah paham ya? Oke, tidak boleh ada memberikan petunjuk, ada kartu merahnya nih ya. Kena kartu merah, keluar kau ya. Keluar dari semua stasiun TV. Oke. Serem amat. Oke. Emi? Oke. Kita mulai? Boleh, Bang. Oke, kita mulai. Good luck, pertanyaan pertama menuju 50 juta. Kamu kan sering syuting ya, ini gampang. Apa nama papan yang digunakan untuk menandai adegan dalam proses syuting film? Berisikan antara lain nama sutradara, scene, tanggal syuting. Nama papannya. Ah, pasti gak inget ya. Sepertinya kalau kamu gak tahu kamu bisa pakai bantuan. Jangan. Mau pakai kemana? Oke, silakan. Clap. Oh iya. Apa namanya? Clap. Ada panjangnya enggak tuh? Clapper. Bukan, clap. Tulis clapper. Orangnya, clap. Clapper orangnya. Clapper. Oke. Bukan, kalau clapper orangnya yang ini. Oke. Clap aja. Clap aja. Clap aja katanya. Yakin ya? Kalau kita sudah kunci, tidak bisa kita buka lagi. Iya sih. Oke. Saya kasih waktu 5 detik. Klep, kunci, bang. Saya jadi deg-degan juga ini. Kunci? Oke, kade. Kunci. Klep. Katanya kerjaan suamimu. Iya. Abis ini berantem lu pulang nih. Klep, oke. Kita cek ya, apakah benar? Ya, setelah kita menelusuri jawaban Anda, dan it takes time, ada terjadi perdebatan antara saya dengan ruang kontrol. Tapi saya putuskan karena saya seorang aktor juga. Jawaban Anda, saya benarkan. Clap. Ya, karena yang benarnya adalah clapperboard.
slide. Clapper blocks. Atau slide. Tapi biasanya kalau di lokasi syuting kita menyebutnya clap ya. Clap masuk ya. Saya benarkan sampai di situ. Ini terakhir ya. Saya benarkan. Sisanya iya. Anda berjuang sendiri ya. Oke. Kita ke pertanyaan kedua kalau begitu. Clapper block slide. Oke. Pertanyaan kedua. Mana tuh pertanyaan larinya? Oke. Ini gampang. Rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas. Tenang-tenang, pertanyaan ini gampang. Fokus. Silent. Rantai molekul. Fokus ya. Yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Disebut apa? Gampang banget. Kartu kuning. Tidak boleh bersuara. Tidak boleh. Ya, nggak boleh nengok-nengok kartu kuning. Apa namanya itu? Silent. Sel darah. Tulis sel darah. Oke. Okay. Apa kita akan kunci atau kau pakai bantuan ke lawan? Karena ke kawan udah nggak bisa. 5. Ada bantuan deh. 4. 3. Bantuan. 2. Bantuan. Bantuan ke? Oke, okay, silakan bantuan. Kesempatan tim Ojek Pengkolan dapat 1 juta kalau benar. Apa? Sel darah. Saya ulang. Rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang disebut apa? Atau setiap makhluk hidup. Namanya aja udah rantai molekul. Sel darah. Oke, dia sama. Oke, siap. Berarti sama. Nggak ada jawaban lain? Kang Otong? Sel darah. Adek? Sel darah. Randi Pangalila kali ya. Kalau Randi. Sama ya? Oke. Okay. 5 detik terakhir. Jawabannya? Sel darah. Saya kocek. Sel darah. Secara genetik apakah sel darah masuk? Kita lihat jawaban Anda. Rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang disebut, Anda menjawab sel darah. Dan jawaban itu adalah jawaban yang... Bagaimana ruang monitor? Gimana? Oke. Ternyata jawaban itu... Salah! Anda turun di sini. DNA benar sekali. Silakan bergabung di tengah. Kita tutup acara ini dengan kekecewaan dari Emmy dan timnya. Oh enggak ya, aman ya. Silakan bergabung. Sebenarnya jawaban yang kita cari itu mudah sekali, DNA. Makanya saya mengulangi rantai molekul. Tapi mungkin gugup. Menurut saya lebih banyak gugupnya ya. Sayang sekali. Tapi kamu berhasil membawa pulang uang 7.400.000. Kita penasaran, Ojek Pengkolan membawa pulang sebuah sepeda dan 7.900.000 rupiah. Dan lebih besar daripada tim Kiang Santan. Iya, yang pusing kita yang gedean. Iya. Sekarang ketahuan yang pinter. Oh, oke. Berarti nanti main lagi ya? Iya. Oke, nanti main lagi. Terima kasih banyak. Kalian semua jalanin hidup. Nggak usah pakai quotes ya. Karena saya sudah kehabisan quotes. Jalanin aja hidup kalian. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia.